Okay, student. So, jom kita pergi kepada biologi, okay? So, ini ialah biologi yang teacher dapat sekarang ni ialah 2012 sampai 2018. Dan yang belakang ni ialah analisis bertopik daripada 2019 hingga 2019. Ingat teacher kata, pastikan kamu ada kedua-dua buku ni dan pastikan kamu buat soalan daripada buku-buku ni. Okay, again benda yang sama teacher kata, bahasa SPM tu sangat-sangat penting. Okay, so untuk biologi, now teacher ada strategi teacher sendiri. Kebanyakan pelajar teacher sama ada pelajar yang suka menghafal ataupun pelajar yang jenis yang nak faham dulu lepas tu baru dia hafal. So macam teacher jenis yang faham dulu lepas tu baru teacher hafal. So, cara teacher buat ataupun cara teacher train pelajar yang macam tu ialah dengan buat analisis bertopik. Okay, so teacher akan ajar satu topik tu, lepas tu dia akan buat soalan melalui pasir. Now, the whole reason why cikgu buat macam tu hanya disebabkan kerana soalan akan diulang, soalan yang sama untuk setiap topik. So, kalau kamu nampak ada benda yang kamu just kena hafal. Okay, fungsi, lepas tu ayat-ayat yang penting yang kamu akan nampak nanti. So, it's very very good for you to practice melalui analisis per topik. Kamu akan nampak lah, oh benda ni kena hafal, oh kena, benda ni kena tahu. Okay, so for those of you yang rasa biologi ni susah untuk hafal ataupun kamu, apa benda yang kamu nak kena hafal, tolong pergi kepada analisis per topik dan kamu boleh nampak melalui soalan dan juga jawapan skema dia. So kalau kamu nampak kat sini, kalau kamu nampak chloroplast, ini dah banyak kali keluar dari exam. Palisade mesophyll, banyak kali keluar dari exam. Xylem, flowem, banyak kali keluar exam. So, kalau kamu nampak kami dah terbiasa sangat dengan dengan jawapan-jawapan yang macam ni. So, dia jadi tak ada isu apabila kita dah tahu apa jenis soalan yang akan keluar. Okay, biologi ia berkenaan dengan fakta. So, kita tak boleh tanya luar daripada fakta. Kalau soalan kibat pun ia berkaitan dengan isu-isu semasa dan juga berkaitan dengan apa yang berlaku dekat sekeliling. So kamu kena faham yang bahawa biologi ni masih lagi fakta. Kamu mesti tahu fakta dia. Okay, so yang teacher nak pergi sekarang ni ialah kepada soalan paper 1. So again, kalau kamu nampak sekarang ni teacher ada 2012 sampai 2018. Again, benda yang sama pergi kepada 2015, 16, 17, 18, 19. Itu 5 tahun yang kamu mesti jawab, okay? So, start dengan 2015, jawab soalan objektif dia dahulu. Okay, masa yang masih lagi sama iaitu sejam 15 minit. Okay, so tolong jawabkan soalan tu dan kamu akan nampak apa yang penting. So, just jawab. Okay, jangan tengok buku. Tolonglah jangan tengok buku. Okay, so kita tak tahu apa yang kamu lemah. So, just jawab apa yang kamu hafal ataupun yang kamu fikir logik dan kamu hafal. Yes, of course, 2015 sampai 2019, kamu akan nampak banyak sangat diagram, banyak sangat gambar-gambar rajah. Itu memang latest one yang biasanya kita bagi. So, kamu akan nampak kepelbagaian jenis gambar. So, kalau kamu tak biasa tengok gambar-gambar dia, kamu akan nampak benda tu agak susah. So, for those of you yang didedahkan dengan soalan-soalan exam, kamu akan nampak, oh, dah biasa dah. Dah biasa dah nampak gambar-gambar macam ni. Soalan dia berulang benda yang sama. So, kamu akan nampak benda tu semakin lama semakin mudah. So, 2015 pergi pada 2016, cuba dapatkan 40 dan ke atas. Kalau kamu tak dapat lagi 40 dan ke atas, cuba lagi sampai kamu dapat. Okay, jangan refer pada buku. Okay, so for those of you yang aim A+, cuba dapatkan 45 dan ke atas. Okay, so 42, 45 dan ke atas itu good. Okay, ada setengah student teacher nampak dia memang aim 48 ke atas. The whole reason why sebab benda tu, yelah benda tu berulang. So kamu akan nampak, see kat sini 2017 habis semua gambar. Okay, so biasakan tengok soalan-soalan dia, tengok gambar-gambar dia dan kamu akan nampak benda ni makin lama makin mudah. Okay, so kita tengok 2018 punya. Okay, so ni. Alright, there you go. See, semua ada diagram. So,
For those of you yang baru pertama sekali nampak benda ni, kamu mungkin agak terkejut. Tapi for those of you yang dah biasa tengok benda ni benda yang common. Okay, so tolong kelas pastikan kamu jawab soalan SPM yang sebenar. Okay, 2015 sampai 2019. Okay, so siapa yang tak ada 2019 punya, kamu boleh minta kawan kamu, guru kamu. Okay, dalam WhatsApp ada, dalam Telegram ada. So kamu just cari saja dalam internet dan sebagainya. Okay, so lepas kamu jawab kelima-lima tahun ni, kamu akan nampak, oh yes, ada banyak benda yang saya dah tak hafal sekarang ni. Sebab benda tu berulang benda yang sama. Okay, again benda yang sama, sama macam kimia. Kamu nampak faham kat situ yang bahawa dia ada aras sedah, aras rendah, aras sederhana dengan aras tinggi, ya. So untuk biologi ni, kalau aras tinggi dia ialah jawapan dia hampir tepat ataupun jawapan dia hampir dekat-dekat. So that's it saja. Itu saja yang lain daripada lain untuk kimia berbanding biologi. Alright class. So please pastikan kamu jawab soalan-soalan ni, eh. Alright, good luck. Bye.